Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Buat Tasbih Manual, channel yang selalu mendokumentasikan sebuah proses pembuatan tasbih, gelang, piperoko kalung, dan lain-lain. Dokumentasi untuk para pembeli dari Buat Tasbih Manual dengan tujuan supaya pembeli mengetahui bagaimana bahannya, prosesnya, dan hasil jadinya. Untuk kali ini Buat Tasbih Manual akan mendokumentasikan sebuah proses pembuatan tasbih orderan dari Kang Alip yang ada di Brebes, Jawa Tengah. Beliau pesan tasbih dengan diameter 6 mm. Ada dua tasbih, satu dari Galih Asem dan satunya dari Galih Nagasari Super. Oke, ikuti proses untuk pembuatan tasbihnya. Ini adalah bahan yang akan saya gunakan untuk proses pembuatan tasbihnya. Ini Galih Asem yang kehitaman. Kemudian ini adalah Galih Nagasari Akar Pancer. Karya akar pancer yang kualitasnya super. Kita ikuti proses yang pertama itu untuk cetak butiran. Masuk ke tahap berikutnya yaitu proses penyemburan butiran yang masih kasar atau belum simetris, perlu disimetrisin lagi. Oke, ikuti proses untuk penyemburan butiran. Masuk ke tahap berikutnya yaitu untuk proses pengamplasan. Biasa menggunakan air. Oke, ikuti proses pengamplasannya. Masuk ke tahap berikutnya yaitu untuk proses menggiatkan butiran. Ini hasil dari proses pengamplasan yang sudah kering, kemudian masuk ke penyanglingan atau menggiatkan butiran.
Maka ikuti proses sangling motor. Masuk kita berikutnya, yaitu untuk proses pembentukan kepala tasbih. Untuk kepala tasbih kali ini modelnya sesuai pesanan dari Kang Alip, jadi modelnya mengikuti permintaan dia. Oke, ikuti proses untuk pembentukan kepala tasbihnya.
Inilah hasil dari proses untuk kepala tasbihnya sesuai dengan pesanan dari Kang Alit. Masuk proses berikutnya, yaitu untuk proses merakit tasbihnya. Ini benangnya sudah saya siapkan, untuk warnanya warna hitam. Ini yang nagasari, akar pancer, gali asem, dan ini untuk kepala tasbih, bandul, dan pembatas. Oke, ikuti proses untuk merakit tasbihnya. Selesai sudah proses pembuatan tasbih orderan dari Kang Alip yang ada di Brebes. Beliau memesan tasbih dari Gali Nagasari Akar Pancer dan Gali Asem. Ini adalah hasilnya. Ini tasbih ukuran 6 mm.
Ini tasbih kembar. Tasbihnya sama, cuma beda kayu aja. Mudah-mudahan dengan video ini Kang Alif yang ada di Brebes bisa melihat bagaimana proses pembuatan tasbihnya. Saya Iri, barangkali ada kata-kata atau video yang masih kurang bagus, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.